Fakta Saskia Chadwick. Satu, memulai karirnya dengan membintangi sinetron di tahun 2018. Saskia sudah mempunyai fans base yang bernama Saskiverse. 2. Selain membintangi sinetron, Saskia juga membintangi beberapa judul FTV. Salah satunya berjudul Jodohku Anak Ibu Kos yang tayang pada tanggal 11 November tahun 2018 yang lalu. 3. Seperti remaja lainnya, Saskia juga mengidolakan beberapa artis dari Korea. Ella juga menyukai K-pop terutama boy group yang bernama BTS. 4. Saskia juga sangat menyukai game online seperti PUBG, HAG0 dan game online lainnya. Ella akan memainkannya saat ada waktu luang. Ia juga pandai bernyanyi. 5. Saskia sangat menyukai makanan terutama ramen dan mie ayam. Ella juga menyukai warna abu-abu dan hitam. 6. Tercatat sudah membintangi beberapa judul FTV yang tentunya berhasil melambungkan namanya. Selain menjadi aktris, ternyata Saskia juga membintangi beberapa iklan di televisi seperti 5 Days Stress, Frozen Everyday, dan Porn. 7. Sempat berpacaran dengan Kesha Alvaro namun putus.